Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Kita sudah sampai Kendal. Hari ini saya berkunjung ke Semarang melaksanakan tugas sebagai pimpinan Komisi 4 DPR RI. Kita menggunakan perjalanan darat, berangkat dari rumah tadi pukul 5.45 menit. Jadi sekarang tuh ya, dengan pembangunan yang dilaksanakan hari ini, dengan jalan tol yang tersambung yang dibangun di era pemerintahan Pak Jokowi, sekarang pergi ke Jawa Tengah tuh sama dengan pergi ke Jakarta. Ya, ke Jakarta kan 2 jam, kalau macet-macet 2,5 jam. Ke sini 4 jam, kalau lancar banget 3,5 jam. Kita menuju Jawa Tengah. Oke. Nah, perjalanannya kosong tuh. Semoga perjalanannya menjadi perjalanan yang menyenangkan dan ada sesuatu yang bermanfaat selama perjalanan ke Semarang. Bukan hanya sekedar kunjungan, tetapi memberikan manfaat, ya pengennya sih bagi banyak orang. Tapi kalau tidak, ya untuk satu orang saja dulu. Oke. Okay. Ini panci siapa namanya? Suroso. Suroso. Ya. Aduh, mantep dong. Ya. Tugas jadi hansip. Iya, iya, Pak. Digaji berapa? Ini masih baru aku, masih baru, Pak. Oh, baru apa? Baru sebelah sini. Pansip sebelah sini. Oh. Buka. Di sini. Digajinya berapa? Ini katanya rencananya 3 bulan sekali 500. Oh, belum dikasih? Belum. Loh. Saya sudah jadi ansipnya sudah berapa lama? Sudah sesudah lebaran kemarin. Loh. Di tempat saya, dulu ya, waktu saya jadi bupati, ya, hansipnya udah saya gaji 500.000 per bulan. Oh, sini belum nganu, Pak? Belum? Ya. Lu harus digaji. Biar hansipnya dihargai, dihormatin. Ya? Ya. Tetap semangat, walaupun ya tidak digaji. 3 bulan sekali 500, berarti jatuhnya cuma 150.000 ya? Oh. Ya, itu kan dari... Dari atasannya. Ya. Waduh, itu apa ini yang di sampingnya? Ate. Untuk ngalo. Yang rombongan DPR-nya sudah datang belum? Belum. Oh, belum. Belum. Oh, belum datang. Wah. Belum datang rombongan DPR-nya. Sih belum ada, tapi ya tadi sini sudah ada mobil satu yang... Oh, jadi rombongannya belum datang. Belum. Rombongannya belum datang. Ya. Punya istri? Saya? Oh. Sudah. Udah ini. Punya anak? Sudah. Anaknya punya berapa? Dua. Sekarang sehari-hari dari apa penghasilannya? Ini, Pak, pembibitan. Pembibitan apa? Apokat. Oh, bagian apa? Ya, nganu, Pak. Apa pembibitan tuh? Naik mobil saya, kita ke atas yuk. Oh, ini saya jaga sini, Pak. Makasih. Jaga apa? Nanti dianterin sini lagi. Andal. Oh, enggak boleh? Iya. Loh, dianterin. Sudah, Pak, menjalankan tugas. Oh, menjalankan tugas. Ya. Naik ke atas ke tempat Alpuk ke sana, terus balik lagi sama saya. Wah, saya jauh, Pak. Jauh? Nanti aja, Pak. Makasih. Emang Alpuknya jauh? Iya. Tempatnya, tempat pembibitan saya jauh. Jauh? Iya. Ya, dekat parkir masih ke sana. Masih masuk? Iya. Oh, tapi berapa kan lama dari sini perjalanan menuju Alpukat? Sekitar 10 menitan. 10 menit? Iya. Wah, sebentar.
naik ke atas, nanti mobilnya balik sini. Makasih. Nanti ya Dewa, nanti kalau sudah. Kalau sudah opo? Ya, kalau sudah acara selesai aja. Udah acara selesai. Ya. Ya ngapain nongkrong di sini? Nah, nanti kalau ada tamu-tamu jangan. Oh, tamu-tamu. Yang mengarahkan. Ya. Jadi menjalankan tugas. Ya. Ini rombongan DPR-nya belum lewat. Belum. Yang benar. Kayaknya belum sih. Saya kan dari rumah ngantaan jemput anak sekolah terus baru ke sini. Oh. Udah lewat apa belum lewat? Kayaknya sih belum, tadi kan aku sampai sini. Coba monitor pakai itu. Sudah lewat belum rombongan DPR-nya? Monitor Hero. Rombongan. Monitor. Rombongan DPR-nya Halo, sudah monitor. Lewat apa belum? Rombongan DPR sudah masuk belum, Pak? Rombongan mana ya? Rombongan DPR ini sudah masuk belum? Belum. Belum, makasih. Oh, belum masuk? Belum. Wah, belum masuk. Ya. Udah kalau belum masuk, saya antar ke atas, saya kasih 500 ribu. Wah, makasih. Nanti kalau rombongan datang nanti. Lah kenapa nggak mau? Udah Pak, saya menjalankan tugas saja. Oh, menjalankan tugas. Lah kenapa nggak mau? Udah, makasih. Ayo, saya turun deh. Pak, antiknya balik lagi. Ayo. Mau nggak? Saya ke masjid. Hah? Mau nggak? Ini wah, 500 ribu, antar ke atas, nanti balik lagi. Ayo, mau enggak? Ayo. Tetap di sini. Iya. Menjalankan tugas. Iya. Lebih baik hilang 500 ribu daripada meninggalkan tempat tugas. Iya, iya. Gak digaji. Enggak apa-apa. Yang penting tugas dulu. Oh, yang penting tugas dulu. Iya. Lah enggak digaji, Pak. Loh, 500 ribu 10 menit. Ayo, Bapak di sini terus ngapain? Nanti kalau ada tamu dari Tamu dari mana? DPR. Dari DPR. Iya. Iya, saya anterin ke atas 10 menit balik lagi. Bapak di sini? Nah, saya kasih 500 ribu. Di sini sehari ini digaji berapa? Ya, enggak ada yang ngasih kan? Nunggu 500 ribu nanti 3 bulan sekali, itu juga belum. Ini kabupaten mana sih? Ini Semarang. Semarang, ya. Kabupaten Semarang. Ya. Mending ikut saya. Taiki nama saya, 1 juta naik ke atas. Gak berubah, menjalankan tugas. Iya. Wah, hebat banget. Jadi tetap nih. Iya. Pokoknya lebih baik hilang 501 juta daripada meninggalkan tugas di sini. Iya. Karena tugasnya di sini. Iya. Yang merintahin tugas di sini siapa? Ini kan dari Pak Kasus kan. Oh, kepala dusun. Iya. Oh. Yang merintahin tugas di sini kepala dusun. Iya. Oh, kepala dusun, tugas kepala dusun ya. Harus dilaksanakan, ya. Walaupun nggak dibayar. Ya. Udah dikasih uang pagi-pagi, udah dikasih makan belum? Sudah. Sudah sama siapa? Rumah. Wah, di rumah, bukan oleh Pak Kadus. Waduh, Bapak ini sebelum jadi hansip Pak, jadi apa? Saya kerja ya serabutan sama di Kalimantan. Oh, pernah di Kalimantan kerja apa? Di skiller Pak. Skiller itu apa sih? Pembangunan tempat apa pengukuran kayu. Tempat pengukuran kayu. Iya. Skiller tuh tempat pengukuran kayu. Iya. Di sana. Iya. Berapa lama kerja di Kalimantan? 5 tahun. Kenapa pulang? Karena cuti terus ibu sakit, masuk rumah sakit 2 bulan, meninggal terus saya enggak kembali. Oh, jadi demi ibu meninggalkan tempat kerja. Iya. Banget sih, digaji gede di Kalimantan, iya. Punya penghasilan, iya. Ditinggalkan, iya. Hanya untuk nolong ibu, bantuin iya. Ibu yang sakit sampai meninggal, iya. Meninggalkan gaji besar demi ibu, iya. Luar biasa Bapak ini. Sekarang nggak mau nih, istrinya nggak pernah ganti, nggak, dari dulu tetap itu. Iya. Oh, kelas 3 SMP, iya. Yang paling kecil? Yang paling kecil satu kelas apa? SD. Sekolahnya jauh nggak? Dekat Pak, cuma diantarkan paling 10 menit. 10 menit. Iya. Sekolahnya bayar? Enggak. Enggak. Cuma apa? Buku kan itu.
Buku beli sendiri. Buku ya. Nah sekarang sehari-hari apa? Rambutan apa aja? Ya kadang ada orang naikkan bibit, kadang. Naikkan apa bagian mikol? Ah itu kan kadang kan dibeli orang, terus kirim kemana kan pakai truk itu kan. Bapak bagian apanya? Ya kan kadang naik-naikkan. Oh bagian mikulin naikin ke truk. Iya. Di sini berapa sih kalau naikin ke truk sehari dapat duitnya? Itu kira-kira ya kalau satu truk ya kan borongan kadang 1 juta. Ah kadang 1 juta. Dibagi berapa orang? Ada orang 4, orang 5. Orang 5 satu truk tiap hari? Enggak pak. Udah apa? Ya kadang 1 minggu kadang ya. Oh, jadi kalau 250.000 seminggu, iya. Paling sebulan dapat 1 juta. Itu pun kalau ada. Iya. Kalau enggak ada? Kalau ada kan ada pembibitan itu. Ada. Beli beras? Beras beli apa? Dari sawah. Iya. Dari sawah. Iya. Masih ada sawah di sini. Kalau sini kan nanti kan dikasih tanah bengkok. Oh, Hansip dikasih tanah bengkok. Iya. Dapat berapa? Meter, ribu meter. Kira-kira 50 satu garisnya 50 50. Ah. 50 50. Itu tak. Tuh rombongannya sudah ada. Dapat berapa kilo sekali panen? Penganu tak kasih bibit alpukat. Hah? Kasih bibit beras dapat berapa kilo sekali panen? Enggak tak kasih. Dengan kali kaya tanah ini pak, dan airnya. Oh, tak kasih nganu. Oh, bengkoknya bengkok bukan sawah. Iya. Pembibitan. Oh, bukan sawah. Lo beras beli dok kalau gitu. Iya. Wah lah, ini demi tugas nggak mau. Iya. Tuh rombongannya udah lewat. Wah, udah lewat. Belum. Baru satu. Ya pak. Baru satu. Wah, Pak Kiai. Kenalin, ini Pak Kiai Haji Asep Mausul. Ada 1200 pesantren yang nginduk sama beliau di Jawa Barat. Oke, 1200 ya? 12.000 se Indonesia. 12.000 se Indonesia di Jawa Barat berapa? Ya, sekitar tadi lah. Wah, ada 12.000 pesantren se Indonesia, ada 1200 pesantren di Jawa Barat yang nginduk sama beliau. Ini romonya beliau tokoh besar. Terus lagi kan? Nembe. Iya. Oh, udah dipotong aja yang gini. Wah, itu. Potong. Biasanya foto-foto. Ayo. Siap. Mana sih enggak nih? Ah. Oke. Amin. Ya, siap. Ayo. Akang di rumah. Kuningan. Oh, di Kuningan. Sip, Pak. Ya, ayo, Mas. Betul, Pak. Ayo, Mas. Nah. Pak Hansip foto nih. Mantap. Jateng. Jateng. Nyampe kita Jateng. Ketemu sama Hansip, Pak Suroso. Lanjut. Terima kasih, Pak. Lanjut. Terima kasih, Pak. Lanjut. Pak. Terima kasih. Foto ya? Ah. Foto. Ayo. Foto. Ya. Desa apa ini? Desa Kali Benih. Ya. Makasih, Pak. Iya. Oh, sini. Ini benar enggak mau ninggalin tempat ini. Iya. Sini di sini. Enggak apa-apa. Benar enggak mau ninggalin tempat ini? Enggak. Tetap di sini. Walaupun 1 juta. Iya. Enggak. Tetap melaksanakan tugas. Iya. Yang benar 1 juta lu. Hah? Enggak. Lu 1 juta. Hah? Makasih, Pak. Enggak sayang di 1 juta. Enggak. Lebih baik tugas. Lebih baik melaksanakan tugas iya. Daripada terima 1 juta. Iya. Taikin 1,5 juta. Enggak. Makasih, Pak. Makasih. 1,5 juta, makasih enggak diterima. Iya. Nanti kasihan kalau anggota. Kalau apa? Anggota dewan bisa tahu tempat sendiri. Wah. Sudah perintah dari atasan. Dari Pak Kadusnya? Iya. Jadi atasannya siapa? Pak Kadus. Atasan Kadus? Iya. Pak Lurah. Oh, Pak Kades? Iya. Kades apa Lurah di sini? Lurah. Kades. Kades. Oh, atasan Kades? Kecamat. Bukan, Kades mandiri. Atasannya. Dia dipilih oleh rakyat. Camat anak buahnya bupati. Ya benar. Oh, ya kan?
Iya, anggota DPR udah pinter-pinter, sudah ada Sherlock. Nggak usah lagi gini-ginian. Oh, udah pinter-pinter, makanya jadi DPR udah pinter. Masa harus ditunjukin sama Ancip? Wah, mereka udah punya Sherlock sendiri. Sherlock sendiri udah tahu ke lokasi. Ayo, bagaimana? Yuk, jalan. Apa? Jalan. Ini ngangkut apa? Bibit? Bibit alpukat. Bibit alpukatnya dari sini kirim kemana? Ini ngambil di gudang, Pak. Ya? Ngambil di gudang. Oh, di gudang. Di sini? Sampai di gudang, diantar-antar sana kemari. Kumpulin di lapak. Oh, di atas. Ya. Satu ini pohon ini berapa harganya? Yang ukuran segini 100 ribu. 100 ribu. 100 ribu terima di tempat apa ngambil sini? Tergantung nego. Oh, tergantung negonya. Kalau di sini ya di tempat. Oh, dari setempat. Kalau luar kota tambah ongkos kiri. Oh iya. Ini Hansip kesana lagi. Gak mau ninggalin tempat. Enggak. Waduh, jangan. Di sini berdiri terus nggak akan dapat buat beras. Demi tugas. Demi tugas. Bener nih. Nggak akan dapat buat beras di sini. Nggak apa-apa, Pak. Gimana? Nggak, makasih. Serius? Iya. Nggak sayang duit? Nggak, Pak. Yang benar. Waduh. Ini demi tugas, nggak mau ninggalin. Iya. Yang benar. Iya, Pak. Ngapain taat-taat cuma digaji 500 ribu juga baru mau. 500 ribu 3 bulan baru mau. Ngapain? Ini 1,5 juta udah di tangan. Makasih, ayo. 1,5 juta, tak taikin 2 juta. 2 juta. Tinggalin tempat ini ikut saya. Makasih. Hah? Makasih. Kenapa? Sudah, Pak. Sudah apa? Sudah, makasih. Gimana? 2 juta, Pak. Bapak 2 juta itu 3 bulan dapat setah, itu setahun Bapak gaji dari Hansip. Diberhentiin juga enggak apa-apa kan dapat 2 juta? Iya. Jadi Hansip diberhentiin juga enggak rugi? Iya. Terus dan menjalankan tugas. Menjalankan tugas. Enggak mau meninggalkan tempat ini. Ya. Lah terus ngapain tempat tinggal ini berdiri gini aja mau ngapain coba? Tamunya kan belum ada. Saya bilang tamu anggota DPR itu pakai driver, pakai sopir. Sopirnya sudah pakai senlock. Dia udah tahu arahnya kemana. Kecuali senlocknya error. Ya mungkin kalau error. Nanti kalau error. Masa error? Sinyalnya di sini bagus. Oh, sinyal di sini bagus. Ayo, ikut saya. 2 juta. Makasih ya. Nggak mau? Nggak. Tetap di sini? Iya. Waduh. 2 juta. Nanti aja gimana? Sudah, makasih. Gimana sudah makasih? Sudah, saya menjalankan tugas. Letih tugas di sini ditinggalin juga nggak apa-apa. Orang udah pada tahu tuh, senlok ke atas tuh. Ayo, ikut sama saya. Makasih. Ya? Bener nih? Nggak mau nih? Iya. Terus mau di sini terus? Iya. Panas, ngapain? Nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa tugasannya. Hah? Panas. Gak ada apa-apa. Lah panas ngapain? Panas gak dibayar. Kita anggota DPR datang ke sini ada ongkosnya. Jadi hasil begini aja panas. 100 aja gak dapat. Tuh, ya cepat-cepat dia sini diam dia. Dia tahu gak? Gak usah diarahin dia jalan sendiri. Coba lihat mobilnya, tak lihat. Tuh, ayo. Udah tahu dia, gak usah diarahin. Tuh kan. Jalan sendiri toh. Tahu. Jadi Bapak di sini juga fungsinya kurang. Udah tahu kan? Ayo gimana? Ya? Enggak berubah. Oh, nanti tak liatin nih ada rombongan anggota DPR, lihat lagi sini udah tahu jalan. Ayo. Ini anggota DPR dari Sumbawa. Bapak udah tahu jalan kan? Ada senlok kan? Iya. Iya, sudah ada senlok. Sudah ada senlocknya. Kalau kita udah tahu jalan kan udah sampai di sini. Iya, nggak mesti ada Hansip di sini. Udah tahu, modern. Ngapain di sini? Ayo ikut saya. Tinggalin tugas. Enggak. Enggak akan berubah. Enggak. Tak kasih 2 juta, mau nggak? Enggak.
Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sejuta nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 juta nih. Hah? Makasih. Makasih. Waduh. Eh, Pak, ini hebat. Dikasih 2 juta tinggalin tugas enggak mau. Mantap. Wah, padahal enggak digaji. Kayaknya peninggalan anun apa? Oh, peninggalan kerajaan abdi dulu. Iya. Oh, abdi dalam. Dia baru mau digaji 500.000 3 bulan sekali baru mau. Oke. Belum. Ini benar. Iya, makasih. Enggak mau ninggalin. Ya, makasih. Makasih. Ya. Coba nih cek nih mobil ini. Tahu jalan enggak? Ayo, Pak, terus, Pak. Enggak usah pakai Hansip. Dia tahu jalan enggak? Ah, enggak usah pakai Hansip. Ngetes, kita ngetes. Ada fungsinya nggak Hansip nih? Oh, ngetes. Terus. Nih, tahu jalan nggak? Tahu jalan nggak? Nih, mobil nih, tahu jalan nggak? Tuh. Langsung udah tahu jalan. Nggak usah tahu jalan. Kan, ada fungsinya nggak? Nggak ada fungsinya kan? Gak ada. Ada. Tetap nih. Iya. Benar. Ini enggak mau. Enggak. Benar. Iya. Ini enggak mau. Enggak, Pak. Enggak mau. Tetap melaksanakan tugas walaupun enggak dapat duit. Iya. Lebih baik tidak dibayar tapi tetap melaksanakan tugas. Iya. Daripada dikasih 2 juta meninggalkan tugas. Iya. Mantep ya, sudah. Keren ini Hansip. Ini pengabdian. Pengabdian pada bangsa negara. Kita kalah. Kalah. Sudah ada pengarahannya. Sudah ada pengarahan. Iya. Jadi, Bapak enggak mau ikut saya? Makasih. Wah, bener, Nek. Iya. Serius. Enggak mau 2 juta? Iya, makasih. Makasih. Waduh, mantap banget. Serius, Nek. 2 juta. Makasih. Mas Suroso bener, Nek. Iya. Bener. Iya, makasih. Heeh. Iya. Bener, Nek? Iya. Halus. Nek. Nek, benar? Iya. Tambah 500. Tambah ya. 2 juta setengah. Mau enggak? Terima kasih. Bener, Nek? Iya. Ini enggak mau terima? Iya. Bener? Iya. Bener? Iya. Serius? Iya. Bener? Wah. Luar biasa. Bener, Nek? Tambah nih, Pak Sam. Bener, Nek? Iya. Enggak mau demi menjalan tugas di sini? Iya. Benar, Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Oh, Bapak, saya hormat sama Bapak. Baik, Pak. Hormat dong saya. Bapak ini memang layak. Sini tangannya. Malah. Mantap. Wah, oh, keren Mas Roso. Mas Roso. Nih. Yeah. Nih. Udah ini. Udah. Ini udah. Ambil. Bapak tetap di sini jalanin tugas. Bapak ini orang hebat. Luar biasa, tidak tergoda sama duit walaupun enggak punya duit. Iya. Ya kan kalau tidak tergoda sama duit, banyak duit enggak ada artinya. Enggak ya. Punya duit, tidak tergoda sama duit. Mah hebat Bapak. Saya cium tangan lagi, Bang. Boleh. Jangan, Bang. Wah. Sini peluk. Nah, ini petugas hebat. Wah, ini pengabdian. Enggak dikasih duit sama kadusnya, tetap berdiri di sini, dikasih 2,5 juta, suruh nganter saya balik lagi, enggak mau. Pak Suroso ini memang Suroso. Su itu artinya apa? Su baik, Pak. Su baik. Roso? Roso itu rasa. Rasa, berarti rasanya baik. Sip. Kenal sama saya, toh? Kenal. Siapa? Siapa? Pak siapa? Udah enggak usah, enggak usah kena. Oh, udah lanjutin. Mas Roso. Siap. Selamat bertugas. Iya, Pak. Bapak ini memang mantap. Makasih, Pak.